Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra atau BRSPDSN Wiyata Guna Kota Bandung ngokalakeun wisuda pikeun 5 orang nunandangan disabilitas dina pelatihan barista. Eta tarekat teh salaku ketak nggoni ngaberdayakeun kaum disabilitas dina mahabuna pandemi COVID-19. Kaum disabilitas sensorik netra limaan dicendekeun lulus pelatihan keterampilan barista anu dikokolakeun ku Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra BRSPDSN Wiyata Guna Kota Bandung. Eta teh mangrupa tareka BRSPDSN pikeun ngarojong kaum disabilitas tetap produktif sanajan dina kaayaan pandemi COVID-19. Eta wisuda pelatihan barista teh mangrupa wisuda nu katilu kalawan harepan nunandangan disabilitas mampu mandiri turta baroga usaha sewang-sewangan. Ya, senang sekali sehingga dari 5 orang ini sudah menambah dari 3 angkatan. Ya, ada awalnya 7, ada 6, dan sekarang ada 5 orang yang sudah secara keterampilan dia memiliki skill barista itu. Mereka, kami sangat berharap dia bisa memasuki dunia kopi, dunia kafe, atau sebagian juga ada yang membuka kedai-kedai kopi sendiri, sehingga kami memberikan selain pelatihan yang dia dapatkan, kami juga berikan peralatan untuk dia bisa mandiri. Eta kegiatan wisuda teh mangrupa pilot project BRSPDSN Bandung. Bisa gedengin eta pelatihan baristana dilakonan jero 4 bulan kalawan tujuan kemampuan kaum disabilitas bisa makalangan jeng barista umumna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.